Tan Sri ada petua, saya sentuh sikit pada pasal air sikit lagi tadi. Lepas tu di Selangor ni, minta maaf sikit saja lagi. Saya harap apa yang berlaku di Selangor ini, selesaikanlah cepat. Jangan tunggu nak pilihan raya. Ha, tak, ini pasal air ini, tuan, saya nak cakap pasal air ini, isu sebab lumut tak payah angkat air bali naik tingkat 4 macam saudara saya. Saya pergi, saya kena maki padahal saya bukan dekat Selangor. Jadi saya minta, kalau restructure ni dah dibuat 2008 dah beritahu. Kalau tak buat sesuatu, 2014 air akan tak ada margin dari 100%. Tapi ada yang cakap, tak ada, cukup air sampai 2019. Tangki-tangki semua penuh, dam semua penuh. Masalahnya, kita air ini nak dibersih, ditreatment. So, langat dua tu sepatut dah siap. Sekarang ni, sekejaplah saya nak habis masa dah. Tak, saya nak tanya, kata, Selangor saja ke yang menghadapi masalah air ini? Tak, saya cakap Selangor sebab penduduk Selangor tujuh. Johor tak ada? Mesin sampai sekarang tak ada air? Tak, saya nak cakap Johor ada tetapi kita tangani dengan baik. Kita tak ada masalah macam Selangor. Tapi di Selangor ni, buat beritahuan Kota Raja, kita ada 71.5 juta penduduk sekarang dan akan menjadi 10 juta tak lama lagi. Mana nak cari air ni? Jadi kalau saya cakap masalah besar, saya cakap pasal air daripada mula. Benda yang paling basic iaitu air. Tak ada air, tak ada kehidupan. Tak ada masyarakat, tak ada polisi, tak ada dasar. Kalau air ni tak ada boleh ditangani, saya rasa tuan-tuan YB-YB yang sebelah sana kena duduk dan fikirlah. Sebab air ini perkara asas. Perkara asas. Jadi saya minta supaya selesaikanlah cepat. Saya tak nak komen banyak-banyak. Ini dah masuk 10 tahun. Tak selesai dah ni. Selesaikanlah supaya rakyat tak sesa, tak susah. Tak usahlah cerita manifesto banyak-banyak. Cakap manifesto pun kalau kita tak nak tepati apa makna. Kalau kita cakap janji bagi air free, air pun tak ada nak bagi free apa. Jadi saya minta jangan cakap menyakitkan hati. Saya tak suka sakit hati orang. Tapi saya nampak tadi bersemangat betul. Nak menembak sana menembak sini mungkin sebab dekat pilihan raya lah kot. Tadi ada yang minta supaya kempen lama sikit 3 minggu. Nak mendekati pengundi. 5 tahun kita bagi peluang mendekati pengundi. Kenapa tak pergi? Kenapa pasal 3 minggu ni jadi isu sangat? Pergi turun.